Welcome to my first video. Kali ini aku mau review sesuatu produk lokal Indonesia yang bagus banget, dan itu tuh digemari seluruh kaum milenial, seluruh anak muda di Indonesia, karena produk-produknya itu bagus banget, bagus-bagus semua, dan worth it banget gitu. Harga dan kualitasnya itu seimbang gitu loh guys. Nih, kali ini aku mau ankresek. Kenapa ankresek? Karena itu di dalam plastik, bukan dalam kotak. Maksudnya kan unboxing ya. Nah, kali ini aku ankresek karena di dalam kresek. Nah, ini dia. Nih, aku punya jam dari ekspor. Ini jam City, jam watch City Life, kayaknya namanya itu sih ya. Nah, City Life, watch City Life Square by Export. Oh ya, kalau nggak salah Export. Oh ya, Export, terus Body Pack, terus Eiger, itu tuh satu perusahaan, satu bapak, tau nggak sih? Itu bapak Roni Lukito, yang aku kasih gambarnya ya. Itu nggak tahu lagi sih sama bapaknya itu ya, gimana ya, pintar banget tuh, bisa nyiptain produk-produk yang bagus, terus apa namanya, disukai semua anak muda di Indonesia kan, dari anak-anak, dari remaja sampai orang tua pun suka sama produknya sih. Nggak tahu juga gimana ya itu mikirnya itu bisa sekan itu gitu loh, perusahaan besar loh itu tuh. Nah, dan aku juga suka sih sama produknya dari Eiger, dari Body Pack-nya, dari Expor. Kalau Expor itu aku belinya itu jam itu udah kedua kali ini, satunya udah lama banget sih belinya tuh, nah, udah rusak. Nah, udah lebih dari 2 tahun sih itu yang jam yang dulu. Nah, kalau yang Body Pack itu aku suka itu tasnya. Adik, tasnya tuh bagus banget. Dan aku punya tasnya, waist bag-nya aku punya. Terus kalau Eiger aku juga punya shoulder bag-nya kayak tas. Tuh. Itu bagus banget sih buat hangout, buat mama tetap cocok, buat outfit apapun, buat baju apapun itu menurut aku tuh cocok gitu loh. Nah, terus kayak itu. Dan aku sukanya sama produk-produknya Eiger, Body Pack, sama Expert tuh kenapa? Karena dia punya garansi, guys. Gitu. Dengan harga segitu, dengan garansi setahun itu tuh udah top, udah keren banget sih, udah worth it banget. Jadi aku suka gitu. Nah, oke, langsung aja aku mulai reviewnya ya guys. Halo guys, nah ini penampakannya kayak gini nih kotaknya. Ini warnanya colorful banget ya, girly banget warna kotaknya ini. Dan di bawahnya ini itu ada nih harganya, harga normalnya kayak gini. Ini ada apa namanya tuh, nama jamnya tuh, stylenya apa. Ini style untuk jamnya ini City Life Square gitu. Ini harganya normal 375, dan aku beli diskon itu tadi ada diskon 29% kalau nggak salah, jadi 279. Nah, di sini tuh ada tulisannya ekspor jam analog digital dan digital analog gitu, diimpor di PT Eiger Indo Bandung. Nah, oh ya, jam ini itu ya, ini tuh sebenarnya unisex, bisa dipakai bisa cowok, karena ini nggak ada tulisannya kalau ini watch woman atau watch man, nggak ada ketulisannya ya. Dan kalau dipakai cowok cewek pun oke sih. Nah, ini penampakannya tuh kayak gini, jamnya nih kayak gini nih. Nah, di dalamnya sini itu ada jam, terus ada ini ambil dulu ya busanya, terus ini ada manual book, nih manual booknya. Di sini lengkap banget, nanti kalian dikasih tahu how to use chronograph, timer, alarm, and chime display nih.
Di sini tuh ya, ini how to use chain, ya, semuanya lengkap. Dan ada tulisannya juga nih, karya aku nih, care of your watch nih, feature and specification. Nah itu disitu lengkap semua, kalian bisa cari di manual booknya ini. Nah terus, oh ya tadi ini ya aku belum kasih tahu ini, selain dapat jam kita juga dapat strap cadangan nih. Strap cadangan nanti kalau misalnya ini tuh yang utamanya ini udah rusak atau gimana gitu, bisa diganti pakai yang cadangan ini. Dan setelah itu terus ini dapat ini apa sih pengaitnya itu loh yang buat di sini tuh. Nah dikasih cadangannya juga. Terus dapat ini baterai jamnya juga. Ini, oh ya, ini tuh garansi 1 tahun ya guys, dengan kerusakan mesin jamnya, tidak kerusakan human error ya, enggak. Nah di sini tadi aku bilang nih ya, nih 375 diskon 26%, jadinya 279 diskonnya tuh 96%. Nah ini bunga betulnya nanti. Nah garansi mesin 1 tahun untuk untuk kesalahan pabrik kami. Nah tuh, jadi kalau human error nggak dikasih garansi. Nah ya. Nah sekarang aku akan coba kalau di tangan aku itu kayak gimana, bagus enggak. Oh iya, ini sebelum aku coba kasih tahu aku bakal coba bagus apa enggak, aku mau kasih tahu ini tuh ada warnanya, ada 3 warna, black, terus grey, sama green, dark green, kayak hijau toska gitu loh, hijau toska tua, pokoknya bagus banget kok, green dark gitu, pokoknya bagus deh. Nih aku pakai kayak gini nih ya guys nih. Oh ya, ini tuh jamnya itu udah kayak smartwatch, tapi ada rambut, tapi itu belum smart gitu loh, karena belum bisa connect ke handphone. Nah bagus kan, buat cowok juga bisa, cewek juga bisa. Oke kok. Nih ya, bagus banget guys. Oke guys, nih tadi aku udah selesai reviewnya gimana. Nah ini aku bakal kasih lihat kalau di tangan aku cantik apa enggak ya. Oke kan, kalau misalnya kita buat kalian buat hangout, buat daily, buat kemanapun oke kok nih. Oke banget, bagus kok nih, kalian bisa beli karena itu worth it banget, bagus. Makasih ya guys udah nonton video aku, video first review aku, makasih banget ya. Semoga kalian suka, maaf apabila ada salah-salah kata, aku minta maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih. Bye-bye.